ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dari kandidat 1 periode 2018-2019. Perkenalkan, nama saya Kemal Zuhdi, saya dari kelas 8A. Saya sini sebagai calon ketua OSIS dari kandidat 2 periode tahun 2018-2019. Perkenalkan, nama saya Era Belvailora Nuro Iryadi dari kelas 8A. Saya mencalonkan sebagai ketua OSIS dari kandidat 3 periode 2018-2019. Menurut saya, OSIS adalah organisasi intrasekolah yang menjembatani antara kepentingan siswa dengan kepentingan sekolah. Seperti kegiatan-kegiatan sekolah, OSIS juga ikut serta membantu kegiatan tersebut. OSIS adalah organisasi sekolah intrasekolah, organisasi siswa intrasekolah. Jadi OSIS membantu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, seperti kegiatan pensi, kegiatan dan banyak kegiatan yang lainnya juga. Menurut saya, OSIS merupakan organisasi mitra sekolah yang mampu membantu membangun sekolah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan OSIS juga jadi tauladan bagi seluruh siswa SMP 1 juga. Dan menurut saya, OSIS SMP 1 itu mampu menjadi panutan bagi siswa lain. Saya menerima dengan lapang dada dan memperbaiki kinerja-kinerja saya meskipun saya tidak menjabat sebagai ketua OSIS. Pertama, saya adalah menerima segala keputusan para teman-teman saya. Karena saya tahu, Allah tahu yang terbaik buat kita semua. Jika kita tidak terima, mungkin suatu saat Yang Maha Kuasa punya rencana lain untuk kita. Dan saya belajar untuk menjelaskan semuanya. Kalau memang saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan tetap mendukung ketua OSIS itu nanti. Mungkin saya akan kecewa itu pasti, tapi saya akan tetap maju dan saya harus meningkatkan kinerja saya. Harus lebih disiplin kembali, karena pada saat kegiatan rapat atau melatih upacara ada anggota-anggota yang tidak disiplin terhadap waktu. Untuk program kerja waktu OSIS periode sebelumnya, ada program kerja yang tidak terlaksana. Saran saya, lebih mengutamakan kedisiplinan. Untuk program kerja, memantapkan program kerja sebelum menjalankan program kerja, karena demi kelancaran program kerja tersebut. Kritik saya untuk OSIS tahun lalu itu di bagian program kerja. Ada beberapa program kerja yang belum terlaksana. Mungkin untuk tahun depan akan bisa dilaksanakan atau lancar. Saran saya, kerjasama antar OSIS itu ditingkatkan dan kinerjanya ditambah lagi. Kritik saya untuk pengurus OSIS sebelumnya, kinerjanya itu masih kurang ya, seperti kalau misalnya saat melatih upacara itu masih banyak yang ngaret. Saran saya untuk kedepannya, biasakan untuk mendisiplinkan diri. Jadi apa-apa itu harus on time. Jangan lupa coblos kandidat 1 Spencaba Special. Jangan lupa coblos saya kandidat 2. Satu suara untuk Spencaba kandidat